Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dulu. Sorry banget kalau mungkin, ya tentu saja karena nggak ada facecam dan mungkin suaranya beda atau gimana, karena ini lagi di luar ya guys ya. Gue lagi di luar anjir, lagi makan sama keluarga, tiba-tiba ada event, ya udah lah guys ya, namanya juga demi kalian, maksudnya demi kalian, bener. Jadi kita langsung aja bahas, kali ini ada event Ducati yang sudah muncul di advance server. Kita lihat seperti apa untuk press poolnya dan sedikit kita coba gacha nanti ya. Let's go kita bahas. Jadi let's go kita buka eventnya. Nah ini kata gua guys. BTW ini akan muncul di original server kalau gua nggak salah ya, antara tanggal 2 Oktober deh, koreksi kalau salah ya. Makanya dari sekarang sudah ada di advance server untuk simulasinya guys. Dan ini dia untuk tampilan yang akan menghadirkan skin Ducati terbaru, yaitu adalah Leomord. Tentu saja dengan meresell skin Ducati sebelumnya, yaitu adalah Iretal dan juga Benedetta. Jadi kita akan lihat untuk press poolnya aja ya. Kita cek ke bagian press poolnya. Wih, ini masih Iretal dan Benedetta, nanti bakalan Leomord ada di sini guys. Kemudian ini ada kolektor Aldos sama Johet. Apakah ini sudah final? Mungkin nanti akan ada perubahan, jadi possible akan berubah ketika sudah di original server. Lalu untuk epic limitnya, nah ini kata gua ada Leomord epic atau lucky box ya, epic limit, lalu ada Fanny epic limit, waduh ada Skylark guys. Kemudian ada Kagura epic limited, lalu ada Karin epic limit juga. Kemudian ada Uranus, lalu ada Zilong. Sorry kalau ada suaranya kecil ya guys, gue record lagi di keramaian anjir. Terus ada siapa lagi, SS, lalu ada Odette. Wah ini lucky box semua guys, Alice, Eudora, dan juga Selena. Kemudian ada Legbron, lalu untuk epic shopnya seperti ini. Nah ini untuk epic shopnya, di bawahnya skin spesial, nggak usah kita bahas lah ya. Jadi itu dia untuk skin epic limitnya atau lucky boxnya. Wah ini ada banyak banget skin yang bagus-bagus. Jadi dalam 10 kali draw berpotensi kalau kalian hoki bisa dapat yang limited guys. Wah ini kabar gembira nih. BTW Ducati itu dia menggunakan sistem bingo ya guys ya. Nah seperti ini, jadi nanti akan ada 30 kali draw, 40 kali draw, 50 kali draw. Biasanya rata-rata di 50 kali draw ya. Tapi kalau misalnya kalian apes itu biasanya mungkin di 60 atau 60 sih harusnya, itu udah apes sih. 70 harusnya nggak ada ya. Jadi seperti event apa itu namanya yang bingo, aduh gue lupa, kayak KOF gitu ya kurang lebih ya. Untuk tips hematnya coba komen aja di bawah, nanti kalau misalnya banyak yang pengen gue coba bikinin tips hemat untuk dapetin skin dari Iretal ataupun Leomord ataupun yang Benedetta. Kemudian untuk hadiah drawnya seperti ini, ini ada box isinya ya seperti itulah ya, nggak penting-penting banget. Lalu kita cek lagi, ini di sini juga ada box, lalu di 80 kali draw ini ada dapat tambahan 2 token guys. Kemudian untuk ronde pertama, nah udah ada tanggalnya nih, jadi ronde pertama itu hadir pada tanggal 12 Oktober sampai 15 Oktober, lalu ronde kedua hadir pada tanggal 19 Oktober sampai 19 Oktober guys, hari ulang tahun gua tuh anjay, sampai tanggal 22 Oktober. Kemudian apalagi, udah ya semuanya udah gua bahas ya. Ini untuk tokennya, ini untuk krisnya atau di sini disebut dengan fragment. Jadi nggak ada shop ya, maksudnya nggak bisa dibeli di shop. Jadi cara dapat ini dari draw ataupun dari bingo ini guys. Jadi let's go kita coba ya di 10 kali draw. Let's go kita draw di 10 kali draw. Kita lihat dapat apa guys. Apakah dapat epic limited guys atau lucky box ya. Ini dia, butuh 1125 diamond. Tapi nanti kalau kalian draw tentu saja menggunakan token ya, yang di ronde pertama dan ronde kedua. Udah kriket belum nih? Udah ya. 1, 2, 3, ini dia. Wih di animasinya bro. Apa nih? Ya dapat epicnya epic shop guys. Dapat Franco, dapat 2 skin sih. Dan ini untuk polanya guys atau bingonya. Nah seperti itu ya. Oh tapi di sini dapat Vexana guys ya, dapat Vexana sama dapat Franco. Jadi dapatnya 2 skin. Oke lah, lumayan lah ya. Ini berpotensi dapat skin limited ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika sudah di ori, drop rate-nya tinggi guys untuk dapetin skin limited. Wah ini mantap nih buat farming skin. Sudah ya, jadi intinya gitu guys, di 10 kali draw memang tidak dijamin ya. Gue sendiri dapatnya adalah epic shop, tapi kita lihat aja nanti ketika sudah di ori, siapa tahu drop rate-nya bagus dan siapa tahu kita bisa langsung dapetin skin epic limited atau lucky box ketika di 10 kali draw. BTW hari ini itu juga ada, kalau di apa siapa ada nggak ya? Ada ini guys, skin epic tahap kelima ya. Oh, di sini nggak ada ya? Iya, di sini nggak ada guys. Jadi kalian bisa login di akun ori kalian, kemudian kalian bisa dapetin skin epic shop di box lagi itu tahap kelima.
Jadi kalian silakan ambil skin gratis dari Moontoon ya. Ya udah itu aja ya, mungkin sedikit banyak bisa gue sampaikan. Intinya itu aja sih untuk skin Star Wars. Udah gue jelasin semua Star Wars lagi. Untuk skin Ducati udah gue jelasin semuanya. Nanti kalau misalnya ada kurang lebihnya bakalan gue update lagi di kalau gue udah sampai di rumah ya. Karena lagi di luar guys ya. Jadi kalau misalnya dadakan segala macam ya sorry banget, kualitasnya juga apa adanya. Yang penting kita sudah tahu dalam 10 kali draw seperti apa, bingo dan lain sebagainya ya. Jadi itu aja mungkin sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya pengen dibikinin tips hemat dan sebagainya, komen aja di bawah. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like. Thank you. Bye.